Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal maskeran lagi setelah sekian lama aku gak maskeran. Jadi kali ini aku bakal nyobain masker dari Miniso. Maskernya itu kayak gini. Jadi pertama kali aku ngelihat masker ini tuh lucu banget, soalnya jarang banget ngelihat yang si sheet masknya sama si esensinya itu kepisah. Terus yang kedua, harganya tuh affordable banget. Seingat aku tuh harganya lebih murah daripada harga masker yang biasanya. Terus udah gitu aku beli ini cuma dua. Jadi ada yang Milk Tenders and Smoothing, sama yang kedua adalah yang Vitamin C Hydrating and Brightening. Jadi aku bakal nyobain masker yang ini dulu, guys. So, let's try. Nah, sekarang aku bakal nyobain ngebuka ini pakai masker ini gimana. Jadi di belakangnya itu ada petunjuknya gimana. Jadi itu ini petunjuknya disuruh melipat. Jadi di sini tuh kayak ada yang rege-rege gitu, jadi bisa kalau ditekan harusnya bisa sampai ke atas. So let's try. Jadi aku bakal lipat gini, biarin esensi ke satu sisi dulu. Disuruhnya kan ngelipat ke tengah, tapi ini si lubang yang ininya tuh ada di satu sisi, guys. Oke, lalu kita coba lagi. Dorong, guys. 6.5 hours later. Jadi aku udah nyiapin baskom sebelumnya. Takutnya berantakan karena aku belum tahu ini gimana cara membukanya, guys. Finally, guys. Finally bisa ke atas. Oke. Jadi harus ditekan dulu biar ada semuanya ke bawah gitu. Jadi udah gitu kita press biar keserap sama si sheet masknya itu. Udah gitu udah keserap gitu, aku bakal buka. Jadi ini kayak encer gitu sih, guys. Jadi lebih, soalnya kan milk ya. Jadi oh, jadi ini maskernya kayak beda dari biasanya kan. Biasanya kalau maskernya, biasanya masker tuh licin ya si ininya. Cuman ini kayak, kelihatan gak sih, guys? Jadi ini tuh maskernya kayak lebih ke jaring-jaring gitu, bukan yang tipis biasa licin gitu.
Jadi udah aku pasang semua guys. Jadi aku bakal diamin ini maskernya 12 menit. Jadi aku bakal tunggu. Oke guys, udah 15 menit. Aku bakal lepasin maskernya. Baunya enggak yang gimana banget. Terus ini juga kayak menurut aku nih. So suka maskernya. Jadi besok aku bakal nyobain yang satunya lagi. Hi guys, so today is the second day. Aku bakal nyobain masker dari Miniso lagi. Jadi kali ini aku bakal cobain pakai yang Vitamin C Hydrating and Brightening yang ini. Ini sebenarnya sama yang kemarin, cuman beda esensi doang. So, let's try. Jadi sekarang aku bakal buka maskernya sama kayak kemarin, dilipat. Terus kita push. Udah masuk si esensinya. Kita pijet-pijet sampai lecek guys. Nah udah gitu kita jadi aku bakal langsung pake wangi guys. Jadi bahan si maskernya sama yang kemarin. Aduh, ini sama kemarin ya guys, jaring-jaring gitu. Jadi pasang ini. Terus kita bakal tunggu 15 menit ya. Jadi udah 15 menit, aku bakal lepasin lagi ini maskernya. Jadi guys, kesimpulannya aku suka sama masker Miniso ini, dua-duanya. Jadi kemarin kan aku udah nyobain yang milk. Dan tadi pagi aku gak ngerasa kayak gatel di muka aku. Jadi aku ngerasa bahwa masker ini cocok ke kulit aku. Dan tadi aku nyobain yang vitamin C itu. Menurut aku maskernya wangi. Buat masker yang harganya segitu. Jadi aku recommend ini masker. So, thank you guys for watching. And see you guys in the next video. Bye!